من الشيطان الرجيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ayat 75 ayat akhir surah az-zumar dan pada hari itu engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling arasy dengan bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka dihakimi dengan adil dan masing-masing syukurkan keputusan itu dengan mengucapkan segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Alhamdulillah, ini adalah gambaran yang semua tiap-tiap orang akan melihat peristiwa yang berlaku ketika berada di alam akhirat, iaitu malaikat-malaikat akan berkeliling di kawasan arasy. Wallahu alam, ini Allah lah yang lebih tahu berapa banyaknya malaikat yang berkeliling. Lepas tu alam ataupun makhluk yang paling besar sekali Allah Ta'ala buat, iaitunya arasy, balang Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak gambar katanya pesan mana, lagu mana, atau kita kecek bahasa kampung, pesan mana, lagu mana, beg mana, tak boleh gambar. Allah lah yang lebih tahu. Yang dikatakan kursi Allah Ta'ala, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, luahnya, besarnya kursi Allah Ta'ala ni meliputi lebih besar daripada langit dan bumi pun Allah Ta'ala lebih tahu. Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, pada hari itu para malaikat, lapai malaikat yang gagah-gagah yang akan pikul arasy Allah Ta'ala pun kita serah kepada Allah. Malaikat nama gapo, bakpo dia kena pikul arasy Allah Ta'ala, bakpo boleh lapai malaikat. Ini serah. Urusan ni bukan urusan kita kena duduk mari fikir dan gambar dalam otak kita. Allah Ta'ala wayak macam mana, maka macam itulah kita berimej. Lepas tu, alam nyata yang akan jelas kita tengok sikit lagi, iaitu apabila siapa di hari dia, masa dia, kita akan boleh tengok. Allah Ta'ala pun wayak kepada Nabi SAW, watara. Nah, watara, engkau akan melihat. Bukan Nabi sahaja yang boleh tengok ni. Semua tiap-tiap orang akan boleh menyaksi ha-ha macam ni. Malaikat pula berkeliling. One way and most ramai pok-pok dia. Buat apa tu? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Masya Allah. Semua pakat sebut tasbih. Subhanallah. Subhanaka Rabbana. Supaya kita duk sebut di atas muka dunia ni lah. Duk sebut lepas pada semaya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanaka Rabbana wa bihamdika, Allahumma ghafir lana. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Segala puji hanya bagimu sahaja, ya Allah, Tuhan kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ini kita juga bertasbih. Lepas tu malaikat-malaikat juga. Semua, tidak ada makhluk, terutamanya malaikat, yang duduk dia tak ada tasbih kepada Allah, tak ada. Apatah lagi semua makhluk.
ว่าอิมมินชัยอินอิลลายุสับบิฮุบิฮัมดิวะลากินลาตัฟกะฮูนะตัสบีฮะฮุมTiap-tiap kala yang Allah Ta'ala buat makhluk dia, sama ada hak kecil, hak besar, duduk atas langit, duduk atas bumi, atas bintang, atas bulan sekalipun, pakat tasbih kepada Allah, memuji Allah Ta'ala belaka. Tapi kamu, hei manusia, kamu tak faham apa yang makhluk-makhluk tu duduk tasbih kepada Allah, duduk puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nah, selalu kita baca di dalam sembahyang ataupun luar semaya, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ikutlah surah banyak surah yang mula dengan subbaha lillah, kecuali surah Jumaah. Yusabbihu lillah, yusabbihu, no, ayat katanya semua tu adalah tasbih belaka kepada Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Allah beraya, manusia pun lagu itulah juga. Ada yang manusia berime dan bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang manusia kafir. Manusia yang kafir, yang ingkar, tak biasa sebut di dalam hidup dia, telitah dalam otak, dalam hati pun siapa dia Allah Taala. Iaitunya orang-orang kafir, orang-orang yang tak kenal siapa juru dia hak sebenar, Tuhan dia hak sebenar tu gapo, dengan sebab ditipu, digoda oleh syaitan dan ibu bapa tok nenek dia zaman-zaman dulu, sehingga mereka menjadi kafir, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita pun kita kena syukur kepada Allah. Syukur banyak-banyak yang Allah beri kepada kita menjadi orang Islam. Hidayah yang Allah sentiasa buka hati-hati kita supaya mengenal yang sebenar. Alhamdulillah. Walaupun kita bukan orang Arab, kita baca Quran kita tak faham, baca hadis kita tak faham, kita kena terjemuh, kena guna gaib. Gaib-gaib artinya kena guna tua cuai untuk kita faham ayat Quran, faham sunnah Nabi, faham kata-kata ulama yang duk royak so hak dah asal daripada bahasa Arab. Tapi alhamdulillah mudah kita terima, mudah kita beriman dan mudah kita beramal. Lepas tu apabila sampai di alam akhirat sikit lagi, malaikat dan semua manusia akan duduk di dalam keadaan yang semua pakat-pakat tahu belaka gapo yang Allah royak di dalam Quran satu persatu, kuam cing, hitgan cing. Kalau kita atas dunia ni selalu orang kecek siang cing, tua cing. Akan tengok sikit lagi, kita sama-sama manusia pun akan boleh temu dengan orang-orang yang sama-sama dulu, rupa parah dia lagu mana. Lepas tu Allah Ta'ala akan tayang cai tuk sing tuk yang gapo yang berlaku, siapa duduk beng na beng lang, hitkan ti kut kun go tu go ni, pakak boleh tahu belaka. Itulah Allah raya, wa qudiya bainahum bil haqq, dan dihukum, diadili semua tiap-tiap kala dengan kebenaran. Tak ada siapa yang boleh lari daripada hukum dan pengadilan Allah Ta'ala di alam akhirat. Itulah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Siapa-siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun besar biji zarrah, dia akan tengok. Nah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. يَرَهُ, dia akan boleh tengok. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa-siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun besar biji zarrah, biji lengu sekalipun, kalau sekiranya dia tidak bertaubat, tak minta maaf, tak klik like, tak klik clear atas muka dunia, maka dia akan boleh tengok buku amalan dia yang tercatatnya kejahatan
kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Itulah waqudiya bainahum bil haqq. Lepas tu akhir sekali waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pada hari itu semuanya pakat mengucapkan tasbih, puji-pujian kepada Allah. Lepas tu ucap selamat ataupun salam sejahtera, puji-pujian pada hari yang Allah Ta'ala hipung semua hamba-hambanya yang boleh masuk di dalam syurga. Waqil dan disebutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nah, kita pun kena wujudi kemah ha puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, setiap tempat, setiap masa. Puji Allah Ta'ala semua. Alhamdulillah. Siapa kau orang tanya khabar kita? Apa khabar lah ni? Alhamdulillah. Sepatutnya kita kena jawab gapo hak dia tanya. Apa khabar? Kena jawabnya khabar baik. Nah. Kena jawab lagi tu. Tapi kita alhamdulillah bubuh perkataan segala puji bagi Allah. Nah tu. Orang tak tahu lagi katanya kita sihat ke tak sihat. Tapi kita sebut alhamdulillah. Segala nikmat hak Tuhan beri kepada kita, walaupun kita sendiri mengaku katanya kita duduk dalam keadaan susah, bukan duduk seni supaya ngoreh, tapi alhamdulillah. Ada di dalam hadis yang Nabi sebut wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an ما بين السماء وما بين السماء والأرض أو كما قال نبي سبق perkataan subhanallah dan alhamdulillah boleh memenuhkan pahala yang orang sebut saat ni serupa dengan langit bumi dah. Dan ada satu hadis Nabi riwayat katanya siapa yang selalu baca subhanallah saja dah 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka dia akan boleh pahalanya. Cuba gikun tengok 100 gikun dengan 10. Sebab setiap kali kita sebut, kita akan boleh pahalanya 10 kali ganda. Masya Allah. Nabi pun sebut katanya, cuba gambar orang yang sebut pagi subhanallah, petai subhanallah 100 100 100. Hak ni ha subhanallah, apatah lagi zikir-zikir lain lagi yang kita selalu duk sebut subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim pagi dan petai. Lepas tu wujadi lekat lah alhamdulillah ni duk di hati kita dan mulut kita. Sebab kita akan sebut sikit lagi apabila siapa di akhirat, perkataan inilah berlaku alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji nah, bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Maka kita pun menjadi nob-nob, kita terima perkataan yang Allah Ta'ala sebut. Kalau lah, kalau tak silap saya, saya biasa tengok cari perkataan alhamdulillah yang ada di dalam Quran ni 21 kali. Keracat-keracai mula daripada suratul Fatihah. Lepas tu ada setengah-setengah bukan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah saja. Alhamdulillah habis. Adanya alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah nah, apa yang ada di dalam terjemah Al-Quranul Karim. Lepas tu akhir sekali yang ada di dalam tafsir ni waqil alhamdulillahi rabbil alamin ay nataqal qawmu ajma'uhu natiquhu wabahimuhu lillahi rabbil alamin bilhamdi fi hukmihi wa adlihi wa lihadha lam yusnadul qawli ila qa'il bal
أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد الحمد لله sebut hak duk ayat saat ni dah sama ada manusia hak boleh kecek mahu pun menate menate lagu mana hak dibakit sebentar ya untuk mengadili sebab Nabi ada royak di dalam hadis dia katanya Tuhan nak jadi adilnya di antara makhluk dia siapa kom nate yang ada tanduk nate yang tidak ada tanduk dulu masa di dunia dok gomo gi mari hak ada tanduk ni au priap nate hak tak ada tanduk maka sikit lagi Tuhan akan wi benda-benda ni balah balah dengan seadilnya mung biasa tanduk aku sodok aku maka hari ni aku akan sodokmu tapi akhir sekali salah habis benda-benda tu pun nate pun akan sebut juga atas muka dunia juga nate-nate semua duk tasbih duk puji Allah Subhanahu Wa Taala akhirat sikit lagi apabila pok-pok dia habis dah tinggalnya makhluk hok pasal kecek malaikat jin manusia ha ni sakak tu ya saya tahu katanya makhluk gapo kata hok boleh kecek maka Allah pun royak di sini dengan pujie dengan sebutan yang tiap-tiap orang tiap-tiap makhluk yang akan menjadi ahli syurga akan sebutnya alhamdulillah pak kita pun gitu dah nah kena sebut banyak sebut banyak duk dia alhamdulillah subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah mengucap tiap-tiap hari luar daripada semaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah siapa kau dalam semaya kita pun bakpo boleh kena akak jari ni saya tambah atas ni dak ni sangkut dengan kalimah syahadah kita bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah mata kita dua-dua ni cong di jari tangan kita menunjuk katanya hati kita otak kita mata kita telinga kita mulut kita jari kita cong so Allah yang satu sebut juga kalimah la ilaha illallah yang Nabi ada riwayat di dalam hadis dia kamu kena sebut setiap hari sebutlah jadi panjang perkataan hampir-hampir serupa dengan habis dia panggil apa panjang habis nafas la ilaha illallah jadi masuk tak dalam hati kita perkataan la ilaha illallah dan begitulah juga yang sakut dengan alhamdulillah gitulah dah lebih kurang apa yang dibaca sejak daripada awal surah Az-Zumar yang mula dengan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim maka berakhirnya ayat 75 dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lepas kita sambung selepas daripada ni surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.